video saya ya. 1 kilo biji kedelai saya rendam dengan air sekitar 6-7 jam, atau sebelum tidur kita rendam, lalu besok paginya kita cuci. Dan ini setelah saya kemarin sore rendam selama 6-7 jam lebih. Jadi pagi-pagi saya bikin ini. Pagi-pagi saya sudah cuci, siap untuk saya blender. Jadi ampasnya ini kalian bisa gunakan pakai pupuk tanaman gitu, misalnya untuk pupuk bunga atau tanaman yang lain, kayak tanam sayur atau pokoknya bisa untuk pupuk juga ini. Kalau udah kayak gitu guys, ini kita rebus ya, rebus sampai mendidih. Sambil kita rebus, sambil kita aduk ya, supaya enggak gosong karena di dalamnya masih ada ampasnya. Ketika mulai panas, and then akan mengeluarkan bubble ya guys. Jadi saya take away the bubble supaya enggak kotor sekali. Ini udah agak mulai mendidih, guys. Jadi setelah mendidih, langsung matikan apinya, soalnya itu akan menggelembung and then bakalan keluar semua. Jadi hati-hati, makanya diaduk terus. Saatnya kita saring lagi dengan kain kasa. Tuh kan, masih banyak sekali ampasnya. Jenjen, ini dia sudah jadi. Saatnya kita minum. Aku sih sebenarnya nggak suka manis ya. Karena ini buat anak-anak, jadi aku tambahkan gula sedikit aja supaya ada rasanya. Jadi anak-anak lebih suka. Kalau aku sih nggak suka manis. Thank you.
Hai anakku, who want to try first? Hai anakku, want to try the doujiang soya milk? Will be okay? It's so hot. Okay, just put it here. Just wait for a while so it will cool down. It's actually very good. So please make this at home. Right now or later if you're busy. Okay, let's try guys. Okay. It's yummy. And it's good for your health. And then? And please subscribe and like the channel. Nah, itu tadi keseruan anak-anak nyobain soy milk-nya saya. Nyobain susu kedelainya saya ya, guys. High protein ya. Bye.